Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, saya sudah lama tidak mereaction sebuah video dari React ataupun channelnya Bang Re, dan dari kemarin-kemarin itu memang agak-agak sibuk sih guys. Jadi enggak sempat untuk record video guys. Nah, di sini ada video Bang Re yang 3 hari yang lalu ya. Hai Proton lucu orang desa review X50 ya. Jom kita tengok video keseruan daripada mereka ini guys di Malaysia. Let's go. Oke. Masya Allah serono. Limbongan Melaka padu vape. Oke. Ini buat orang-orang yang nge-vape di sini boleh guys ya. Nah, di sini kita juga akan melihat guys ya keunggulan daripada X50 ya. Ini Proton loh, Proton kelas Proton ya, keren banget. Ini nyaman dulu. Cuacanya panas. AC airnya biar menyebar dulu. Oke. Hidup sendiri. Hidup sendiri. Gila. Oh. Gila. Lo kemarin lo cakep gak bunyi ya? Curhat, bisa curhat. Mantap Proton guys, keren. Kemarin saya mereview ini, kereta ini. Tapi dia tetap bercakap. Dia tetap cakap. Karena gak hidup. Gak hidup. Lagi marah. Lagi marah hati. Harus. Harus dirayu. Baca bismillah. Oke. Jawab ini berjawab pakai bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Bahasa Melayu atau bahasa Inggris? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Oke. Okay. Oh, boleh. Paham dia, guys, ya. Oh, langsung nyala, guys. Hai Proton, langsung nyala. Gila. Wow. Jadi Datuk ini. Datuk Andy. Datuk Andy. Belum, nanti dia keluar. Jangan tekan gas ya. Kaki-kaki awas. Oh, ya tekan gas. Kelihatan banget ya kalau orang enggak pernah naik kereta memandu itu. Nah, kelihatan banget loh posturnya. Posturnya kaku gitu loh. Hai Proton. Hai Proton. Oke. Okay. Yang kemarin itu loh. Oke. Hai Proton. Kita baru start kan. Dia nak internet data. Nak bernafas dulu. Nak bernafas dulu. Okay. Hello Proton. Dia kena hi. Oh no. Hi Proton. Udah bilang tadi hi. Hi Proton. Dikerjain lo sama Proton. Hari cuti lah rasa. Cuti. Dia enggak ada cuy. Marah hari dia, cuti dia. Dia sensitif. Lagi dapat lagi period. Hi Proton. Yes, I'm here. Oh, yes, I'm here. Wow. Aku mau bela. Saya lagi studi. Oven sunroof. 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 Oven sunroof. Sunroof. Network disconnected right now. Please wait a few minutes. Tak paham loh. Dia kena terus cakap. Hi Proton, open sunroof. Wah. Wow. Jadi kayak kita itu ya keren banget sih asli ini. Ini kayak mobil-mobil di luar negeri yang mahal banget itu, guys. Gila asli gila Proton. Dan kayak kita udah dipandu robot seperti itu, guys. Jadi kita tinggal diam. Play music seperti itu atau open sunroof seperti itu guys, sangat-sangat memudahkan sekali daripada kita harus pencet tombol dan lain sebagainya. Keren Proton X50. Jadi kita harus belajar bahasa Inggris juga kalau ya iyalah. Ditukar nggak bahasa Melayu atau wah kita harus tak tahu. Berarti kita kasihan kita yang nggak bisa bahasa Inggris harus belajar di kamus dulu. Iya. Macam cara padang dia kalau jangan dicakap hai itu lepas itu terus cakap close. Hai Proton close.
Good evening. This operation is not supported. You can say my window open. Sunroof. Open window and so on. Hi Proton, close Sunroof. Good evening. Sunroof. Be careful while you're driving. Lah itu gak paham, Protonnya gak paham, Sunroof itu apa? Kocak asli. Parah. Oke, bang Re. Kalau mati engine pun boleh, kalau tak payah tutup pun tak apa. Nanti tutup sendiri. Nanti tutup. Ah, gila sih. Wow, mantap ini guys. Ini full spec nih. Asli. Ini viewnya kayak BMW X5 kalau nggak salah ya. Karena bapak saya yang di sini punya X5 sebelumnya itu hampir sama seperti inilah tampilannya guys ya. Tapi nggak bisa ngomong guys asli. Bener, keren banget asli. Nggak beda, beda konten cok. Wow. Berarti ini full spek bang ya? Iya, yang ini full spek. Gila. Kalau bumbungnya keren. Hitam full spek. Oh iya iya benar. Mantap sih asli. Melaka Club. Kalau buka ini gimana? Dia ya. Gini nggak? Tak, kena bawa tulisan T tu, bawa abjad T. Ah oke. Okay. Kemarin kita coba gini bang. Kan ada kan? Ada. Yang mobil. Tapi saya tak pasang. Oh, oke. Okay. Mari saya sampai ngangkang kayak gini nih. Tidak mau karate. Ah, guna remote lah. Boleh. Kalau BMW itu ada. Nah, dia guna remote juga. Oh, gila. Daripada F juga boleh. Luas juga ya. Saya masuk di dalam itu. Loh, apa juga pakai ini? Itu malam hari. Malam hari. Alamak. Takut gua. Hi Proton. Nah, itu punya bini. Hi Proton. Jadi harus di depan ya? Gimana lu? Harus di depan akan ya? Memilih Proton juga. Juga ya nanti lah kalau dia udah update bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Sebab masih bahasa Inggris. Asli keren banget guys, keren banget. Belajar bahasa Inggris saya nol. Iya, saya sementara ini aja masih belajar bahasa Melayu. Harus kawin dulu sama ini baru bisa. Warga negara ini masih karena di Indonesia kan biasa tempat sepertinya ada meminati untuk kawin lagi di sini ya atau enggak. Macam mana? Saya meminati ini sebab desain dia futuristic. Ya, yang tadinya saya mengagumi tit sekarang apa itu tit? Yo, guys. Tit disensor. Gila asli. Itu apa namanya? Bunyinya. Dia tekan asli. Aja, cuy. Nah, ya, ya. Sebab mobil kita macam itu. Keren banget. Mantap asli. Keren banget. Udah modern banget ini, guys. Asli modern banget. Kayak mobil masa depan gitu ya. Keren. Padahal ini baru di tahun 2022, guys. Kalau 2028 nanti nggak ngerti nih Proton Ritter bisa menciptakan inovasi apa ya, lagi. Itu kemarin gua suka karena kita bisa panjang selonjor betul. Ada. Iya ada pegangan. Ini mikirin megang ini. Nih lihat kaki lu, Bro. Nah. Eh mantap, enak banget. Nih masih ada lagi. Jadi boleh tidur enak iya. Nyaman. Keluar pun nyaman ya. Baru luas. Keren asli. Tampilannya pun keren banget guys, compact gitu ya, nggak gede banget, nggak kecil banget gitu, enak dilihat. Cok, ya nggak ada cok. Auto cok. Lo ini gimana sih? Kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Mana lo? Kapan orang kayak kita bisa dapet ini ya? Iya. Dapat. Ini mahal banget ya X50 ini. Thank you bang ya. Oke, okay, jumpa lagi. Datang siap. Lagi nanti. Kalau tamat saya datang lagi. Alright. Okay. All the best. Mantap. Nah, ini juga Honda Song enggak bisa buka ini.
Enggak ditarik. Enggak usah ditarik, dipencet aja. Dipencet, dipencet. Enggak harus ditarik, Bos. Oke, Bang. Bye-bye. Oke, bye. Nah, gitu doang tuh, nutup sendiri. Kalau yang di depan cuma dipencet doang. Sumama datang. Iya, tapi ojo ngene nih. Oh. Dapat t-shirt gak? Dapat ya? Enggak bawa gua. Lu? Aku bawa buat muslan cuy. Oke, oke. Masih, masih oke cuy. Mantap. Ini kamera 360 aku suka. Masih muda itu ya. Ini apa? Saya punya keponakan. Bukan, saya punya keponakan. Keponakan kakak saya. Oh, kakak. Dia juga bisnismen. Alright guys, see you the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan so, itulah tadi guys dari Bang Ray. Dan senantiasa vlognya itu sangat-sangat berbobot sekali dan sangat-sangat keren banget guys. Membuat saya tuh kayak wow. Jadi suatu hal yang dieksplor oleh Bang Ray ini, yang diekspos juga oleh Bang Ray ini adalah suatu hal yang kita itu banyak yang gak ngerti, terutama tentang Proton di sini dan juga tingkah laku mereka. Istilahnya terutama Bang Andy di sini memang lawak betul lah. Memang betul-betul lawak dan Bang Ray ini keren banget. Dan ya pengen juga sih punya Proton kayak gitu gitu kan, X50, tapi pasti mahal banget ya guys ya. Berapa harga Proton itu guys? Apakah sampai 1 miliar atau bagaimana? Saya juga kurang tahu. Coba komen di bawah guys. Oke, mungkin itu saja video kali ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe-nya React. Channelnya ada di deskripsi. Langsung saja guys, support terus React agar supaya menyajikan vlog-vlog yang bermanfaat dan yang menginformasikan kepada kita istilahnya suatu hal yang baru, suatu hal yang unik yang ada di negeri jiran. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.